Jadi cuaca yang baik di Stadium Perak, satu perlawanan yang sudah tentu akan hebat kita saksikan sebentar nanti. Siwa ke tepi, Perak menyerang ketika ini. Satu hantaran ke dalam mencari. Hampir-hampir dapat ditanda oleh Paulo Rengel. Satu percubaan ditepis. Hairul Ashraf. Hantaran ke dalam, Nasir. Percubaan lerit dari Nasir Basharuddin melencong jauh dari pintu gol. Oh, cantik umpanan Badrul tadi. Dibiarkan untuk Badrul. Percubaan dari Badrul Bhatia. Ruang yang sudah pun sedikit sempit untuk Badrul. Dikuasai oleh pasukan tuan rumah 52%. Perak menguasai permainan. Rafael juga terlepas. Nasir. Percubaan lerit dari Nasir. Namun rebatan kali ketiga dari pemain kebangsaan ini. Tolakkan ke belakang untuk Paulo Rengel. Canturo. Oh, satu percubaan dari S. Canturo tidak menuju tepat. Peluang terhidang untuk S. Canturo. Satu hantaran pantas mencari Syazwan. Hantaran Syazwan cantik tandukan daripada Alan Gush melewati palang gol. Isyamuddin. Satu hantaran lambung tinggi. Terlepas. Paulo Rengel. Oh. Bola sudah pun melepasi garisan tepi. Okhairil Maimin di sana. Hantaran mencari Badrul. Peluang Nelson Sematin dan gol. Gol pasukan Kedah dijaringkan oleh Nelson Sematin. Gol penting untuk mencari tiga mata.